Aku siap. Permisi. Kau tahu di mana bagian menu berada? Bagian menu itu mudah. Ada di sebelah sana. Astaga. Hei, cahayanya berubah. Patrick? Lagi beres. Iya, hanya seorang koki hebat saja yang bisa menjadi koki kerajaan. Siapa yang berhasil menarik spatula dari tempatnya? Saya Paduka Neptunes, SpongeBob SquarePants. Makhluk kecil, kau pikir kau bisa menerima tantangan apa saja untuk menjadi kokiku? Akan kubuktikan kau tidak ada artinya. Kau harus diuji dengan tantangan. Silakan. SpongeBob bisa mengatasi apa? Kau harus menghadapi aku dalam acara lomba memasak. Aku menerima tantanganmu. Kalau kau mengembalikan temanku. Ah, iya. Pertama, aku akan mengembalikan keadaan hati. SpongeBob. Oh, kau di sana. Bagaimana perasaanmu? Baik. Apa kau sudah lebih tinggi? Tua dan Nyonya, selamat datang di kejuaraan masak yang penting. Baiklah, teman. Pertama untuk 1000 PT kemenangan. Selamat. Pada zaman dahulu kala. Selesai. Aku menang. Ya. Gratis untuk semua pengunjung. Kalian tidak bisa mengenali cita rasa. Tidak ada yang salah dengan ini. Ini sangat enak. Kenapa tidak kau makan saja? Ayo gigit kawan. Baiklah, buatanku memang tidak enak. Tapi apa yang membuatmu berpikir buatannya lebih enak? Berikan padaku. Rasanya enak sekali. Aku jadi mau mencoba lagi untuk yang kedua kali. Nah, bagaimana menurutmu? Buatanmu sangat enak. Makanya aku mengakuimu, SpongeBob SquarePants. Kau menang. Kau akan menjadi dewa dan pasti menyukainya. Mungkin kita punya masalah. Tunggu, Neptunes. Aku punya ide lain. Selamat pagi, Krusty Krab. Hey, Patrick. Apa yang kau punya? Permisi ya, sebentar. Tungku terkutuk itu sudah membakar jariku. Rasakan kemarahanku, kampung. Apa yang aku katakan padamu tentang menggunakan kekuatanmu, kau lupa? Peti sempurna dibuat dengan cinta, bukan dengan sihir.